Hari ini kita akan menggoreng ikan lele. Bumbu-bumbunya satu bawang putih dan juga garam secukupnya. Kita haluskan bawang putih. Kita haluskan bawang putih dan garam. Setelah halus, kita campurkan ke dalam ikan lele tadi. Kita campurkan bumbu-bumbunya. Setelah campur, diamkan beberapa saat agar bumbu meresap ke dalam daging, biar nantinya bisa terasa gurih dan juga enak. Panaskan minyak. Setelah minyak panas, kita bisa menggoreng ikannya. Goreng hingga berwarna kecoklatan. Ya, agak kering, bisa kita balik. Kita tiriskan begitu. Ikan lele goreng sudah siap. Bisa juga kita tambahkan kecap di atasnya, ibu-ibu. Sudah siap. Ikan lele goreng siap untuk disajikan bersama susunya si kecil.